Nama sufi ini tidak terlalu populer. Meski sama-sama berasal dari Irak, namanya tak sepopuler Syekh Abdul Qadir Jailani, Mansur Al-Halaj, atau Junaid Al-Baghdadi. Dialah Ma'ruf Al-Harqi, salah seorang sufi penggagas paham cinta dalam dunia tasawuf, yang jiwanya selalu diselimuti rasa rindu yang luar biasa kepada Sang Khalik. Tak salah, jika ia menjadi panutan generasi sufi sesudahnya. Banyak sufi besar seperti Sari Al-Sakati, yang terpengaruh gagasan-gagasannya. Ia juga dianggap sebagai salah seorang sufi penerus Rabi'a Al-Adawiyah, sang pelopor mazhab cinta. Nama lengkapnya Abu Mahfuz Ma'ruf bin Firuz Al-Karhi. Meski lama menetap di Baghdad, Irak, ia sesungguhnya berasal dari Persia, Iran. Hidup di zaman kejayaan Khalifah Harun al-Rashid dinasti Abbasiyah. Tak seorang pun menemukan tanggal lahirnya. Perhatikan komentar Sari As-Sakati, salah seorang muridnya. Aku pernah bermimpi melihat Al-Karhi bertamu di Arashi. Waktu itu Allah bertanya kepada malaikat, siapakah dia? Malaikat menjawab, engkau lebih mengetahui wahai Allah. Maka Allah berfirman, dia adalah Ma'ruf Al-Karhi, yang sedang mabuk cinta kepadaku. Menurut Fariduddin Attar, salah seorang sufi, dalam kitab Tazkiratul Aulia, orang tua Ma'ruf adalah seorang penganut Nasrani. Suatu hari guru sekolahnya berkata, Tuhan adalah yang ketiga dan yang bertiga, tapi Ma'ruf membantah, tidak. Tuhan itu Allah, yang Esa. Mendengar jawaban itu, sang guru memukulnya. Tapi Ma'ruf tetap dengan pendiriannya. Ketika dipukuli oleh gurunya, Ma'ruf melarikan diri. Karena tak seorang pun mengetahui kemana ia pergi. Orang tua Ma'ruf berkata, asalkan ia mau pulang, agama apapun yang dianutnya akan kami anut pula. Ternyata Ma'ruf menghadap Ali bin Musa bin Reza, seorang ulama yang membimbingnya dalam Islam. Tak beberapa lama, Ma'ruf pun pulang. Ia mengetuk pintu. Siapakah itu? Tanya orang tuanya. Ma'ruf, jawabnya. Agama apa yang engkau anut? Tanya orang tuanya. Agama Muhammad, Rasulullah, jawab Ma'ruf. Mendengar jawaban itu, orang tuanya pun memeluk Islam. Salah seorang gurunya yang terkenal adalah Daud Asani. Ia membimbing dengan disiplin kesufian yang keras, sehingga mampu menjalankan ajaran agama dengan semangat luar biasa. Ia dipandang sebagai salah seorang yang berjasa dalam meletakkan dasar-dasar ilmu tasawuf dan mengembangkan paham cinta ilahiyah. Menurut Ma'ruf, rasa cinta kepada Allah tidak dapat timbul melalui belajar, melainkan semata-mata karena karunia Allah. Jika sebelumnya ajaran tasawuf bertujuan membebaskan diri dari siksa akhirat, bagi Ma'ruf merupakan sarana untuk memperoleh makrifat pengenalan akan Allah. Tak salah, jika menurut Sufi Taftazani, adalah Ma'ruf Al-Karhi yang pertama kali memperkenalkan makrifat dalam ajaran tasawuf. Bahkan, dialah yang mendefinisikan pengertian tasawuf. Menurutnya, tasawuf ialah sikap zuhud, tapi tetap berdasarkan syariat. Masih menurut Ma'ruf, seorang Sufi adalah tamu Tuhan di dunia. Ia berhak mendapatkan sesuatu yang layak didapatkan oleh seorang tamu. Tapi sekali-kali tidak berhak mengemukakan kehendak yang didambakannya. Cinta itu pemberian Tuhan. Sementara ajaran Sufi berusaha mengetahui yang benar dan menolak yang salah. Maksudnya, seorang Sufi berhak menerima pemberian Tuhan, seperti karomah, namun tidak berhak meminta. Sebab hal itu datang dari Tuhan, yang lazimnya sesuai dengan tingkat ketakwaan seseorang kepada Allah. Gambaran tentang Ma'ruf diungkapkan oleh seorang sahabatnya sesama Sufi. Muhammad Mansur Al-Tusi, katanya, kulihat ada goresan bekas luka di wajahnya. Aku bertanya, kemarin aku bersamamu tapi tidak terlihat olehku bekas luka. Bekas apakah ini? Ma'ruf pun menjawab, jangan hiraukan segala sesuatu yang bukan urusanmu. Tanyakan hal-hal yang berfaedah bagimu. Tapi Mansur terus mendesak, demi Allah, jelaskan kepadaku. Maka Ma'ruf pun menjawab, kemarin malam aku berdoa, semoga aku dapat ke Mekah dan bertawaf mengelilingi Ka'bah. Doaku itu terkabul. Ketika hendak minum air di sumur Zam-Zam, aku tergelincir dan mukaku terbentur sehingga wajahku terluka. Pada suatu hari, Ma'ruf berjalan bersama-sama muridnya dan bertemu dengan serombongan anak muda yang sedang menuju ke Sungai Tigris. Di sepanjang perjalanan, anak muda itu bernyanyi sambil mabuk. Para murid Ma'ruf mendesak agar gurunya berdoa kepada Allah sehingga anak-anak muda itu mendapat balasan setimpal.
Maka Ma'ruf pun menyuruh murid-muridnya menengadahkan tangan lalu ia berdoa. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memberikan kepada mereka kebahagiaan di dunia, berikan pula kepada mereka kebahagiaan di akhirat nanti. Tentu saja murid-muridnya tidak mengerti. Tunggulah sebentar, kalian akan mengetahui rahasianya, ujar Ma'ruf. Beberapa saat kemudian, ketika para pemuda itu melihat ke arah Syekh Ma'ruf, mereka segera memecahkan botol-botol anggur yang sedang mereka minum. Dengan gemetar mereka menjatuhkan diri di depan Ma'ruf dan bertobat. Lalu kata Syekh Ma'ruf kepada muridnya, kalian saksikan betapa doa kalian dikabulkan tanpa membenamkan dan mencelakakan seorang pun juga. Ma'ruf mempunyai seorang paman yang menjadi gubernur. Suatu hari sang gubernur melihat Ma'ruf sedang makan roti, bergantian dengan seekor anjing. Menyaksikan itu pamannya berseru, tidakkah engkau malu makan roti bersama seekor anjing? Maka sahut sang kemenakan, justru karena punya rasa malulah aku memberikan sepotong roti kepada yang miskin. Kemudian ia menengadahkan kepala dan memanggil seekor burung. Beberapa saat kemudian, seekor burung menukik dan hinggap di tangan Ma'ruf. Lalu katanya kepada sang paman, jika seseorang malu kepada Allah, segala sesuatu akan malu pada dirinya. Mendengar itu, pamannya terdiam, tak dapat berkata apa-apa. Suatu hari, beberapa orang Syiah mendobrak pintu rumah gurunya, Ali bin Musa bin Reza, dan menyerang Ma'ruf hingga tulang rusuknya patah. Ma'ruf tergeletak dengan luka cukup parah. Melihat itu, muridnya, Siri al-Sakati berujar, sampaikan wasiatmu yang terakhir. Maka Ma'ruf pun berwasiat, apabila aku mati, lepaskanlah pakaianku, dan sedekahkanlah. Aku ingin meninggalkan dunia ini dalam keadaan telanjang, seperti ketika dilahirkan dari rahim ibuku. Sari Asakati meriwayatkan kisah. Pada suatu hari perayaan, aku melihat Ma'ruf tengah memunguti biji-biji kurma. Apa yang sedang engkau lakukan? Tanyaku. Ia menjawab, aku melihat seorang anak menangis. Aku bertanya, mengapa engkau menangis? Ia menjawab, aku adalah seorang anak yatim piatu. Aku tidak memiliki ayah dan ibu. Anak-anak yang lain mendapat baju-baju baru, sedangkan aku tidak. Mereka juga dapat kacang, sedangkan aku tidak. Lalu aku pun memunguti biji-biji kurma ini. Aku akan menjualnya. Hasilnya akan aku belikan kacang untuk anak itu, agar ia dapat kembali riang dan bermain bersama anak-anak lain. Biarkan aku yang mengurusnya, kataku. Aku pun membawa anak itu, membelikannya kacang dan pakaian. Ia terlihat sangat gembira. Tiba-tiba aku merasakan seberkas sinar menerangi hatiku. Dan sejak saat itu, aku pun berubah. Suatu hari, Ma'ruf batal wudu. Ia pun segera bertayamum. Orang-orang yang melihatnya bertanya, itu sungai Tigris, mengapa engkau bertayamum? Ma'ruf menjawab, aku takut keburu mati sebelum sempat mencapai sungai itu. Ketika Ma'ruf wafat, banyak orang dari berbagai golongan datang bertakziah, baik dari Islam, Nasrani, dan Yahudi. Dan ketika jenazahnya akan diangkat, para sahabatnya membaca wasiat almarhum. Jika ada kaum yang dapat mengangkat peti matiku, aku adalah salah seorang di antara mereka. Kemudian orang Nasrani dan Yahudi maju, namun mereka tak kuasa mengangkatnya. Ketika tiba giliran orang-orang Muslim, mereka berhasil, lalu mereka menyolatkan dan menguburkan jenazahnya.